biasa tak guna iPhone? Ha? Untuk? Main mawar masa kapan? Siap kapan? Kita ni sebenarnya pembantai. Kita pembantai guna air mawar. Kalau mama, air mawar ni jadi duit. Dia buat nasi biryani. Air mawar ni, kalau kedai mama makan nasi biryani, kita makan air mawar. Dia jual. Sedap ni, tak ingat ke air mawar. Kalau kita buat mandinya banyak. Air mawar. Air mawar. Kemudian kita ada minyak wangi. Minyak wangi untuk wangian. Wangian. Dan kita dulu kalau di kampung, kita pakai ini sarutan. Sarutan plastik. Sarutan plastik. Macam kita di hospital, kena memang kena pakai. Di kampung, kalau walaupun di kampung ataupun di hospital, kalau ada waris dia nak mandi dengan kalau kebetulan saya yang mandikan, saya tak bagi dia pakai sarutan. Biar dia pakai, biar kali terakhir dia nak sentuh kulitnya. Lepas tu kalau saya temui ayah kita ni, takkanlah kita usah. Habis, lepas tu pakai, takkan kau tak pakai. Pertanyaan tu memang timbul. Awal-awal dia nak, lepas tu nak sarutan. Lepas tu kau tanya lah, siapa yang beli kan? Ayah, ayah tak payah. Ini dah last awak nak berbakti untuk ayah awak. Kau tak bagi, memang kau tak bagi. Kecuali kalau dia ada wish. Kalau dia tu nak juga pakai, dia tak payah mandi. Tak payah tolong. Apa apa bakti kita? Masa kita kecil dulu, macam mana dia jaga kita? Tapi bila dah meninggal, tak ada langsung rasa pengorbanan kita untuk dia. Tapi kalau kau menjauh sekejap, pakai. Pakai ini dan kau pakai TV ya. PPE ini bukan PPE yang untuk COVID tu kan. PPE mudah cerita apron lah. Tapi kau pakai apron yang penuh sampai ke malu di hospital tu. Sebenarnya hospital ni tempat penyakit lah. Tempat penyakit. Kita cuma ambil langkah jaga-jaga itu je.